Oke, siap, siap, Bang. Siap. Batas. Bunuh. Siap. Kita lihat, dan ini gedung sekolah tinggi Al-Aziziyah ini. Tadi saya sudah sampaikan ke beliau, mulai besok akan segera dibersihkan dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Setelah bersih langsung dibangun kembali, karena ini menyangkut mahasiswa santri kurang lebih 3.000-an. Jadi jangan sampai pendidikan ini berhenti, harus tetap berjalan. Insya Allah besok sudah dikerjakan dari TNI pembersihannya, setelah itu bersih langsung untuk rumah warga, dimulai langsung. Untuk rumah warga. Jumat 16 Januari 2015, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sebelumnya, Presiden sempat periksa kesehatan di pelayanan kesehatan Balai Kota Jakarta. Ini adalah pertemuan kedua Jokowi dan Ahok di Balai Kota setelah Joko Widodo menjadi Presiden dan Basuki Cahayapurnama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi mengaku hanya membahas perubahan ruangan Gubernur Jakarta yang baru. Pamerin sama Pak Gubernur, sekarang ada perubahannya, ada perubahannya. Mana ini Pak? Sakit gigi Pak? Sakit gigi atau check up biasa Pak? Teman BMW kalah Pak. Check up gigi atau? Katanya Pak Ahok mau minta bantuan dari Pak Presiden. Gimana ini Pak? Kalah ini Pak? Tuh aja lu. Iya kan? Dibantu kita. Gak ada ngomongan itu. Ini Pak, periksa gigi Pak. Gimana Pak, periksa gigi? Check up biasa atau kenapa? Check up biasa atau bagaimana Pak? Cek ini gigi tadi? Cek biasa. Honorer Pak? Tanya Bapak Gubernur. Keakraban Jokowi dan Ahok mulai terjalin saat mereka menjadi pasangan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Jokowi melepas jabatan gubernur saat terpilih jadi presiden pada Juli 2014. Wakilnya Ahok menggantikan posisinya sebagai gubernur ibu kota.